Sudah sampai gerbang Cikarang Utama, perjalanan kita mulai. Lumayan, nggak begitu rame, cuma macet sebelum pintu gerbang saja. Kita ngetap dulu untuk menuju perjalanan. Kita mulai perjalanan kita. Selamat menikmati. Udah siapin semua. Ditata yang rapi dulu biar gak rantuk jatuh. Tol depan. Yuk kita siap-siap. Berangkat. Berangkat bareng orang-orang pada keluar dari pabrik pulang kerja. Dia kan belum mudik. Kita berangkat pulang kampung. Dia pulang dari kerja ke rumah dulu baru pulang kampung. Ini strategi. Kita lewat Mekarta. Ini apartemen yang belum jadi, setengah jadi. Yang di sana apartemen Mekarta Distrik 1 udah pada jadi, tinggal dihuni aja. Oke, kita lanjut. Kita udah di tol. Kita lewat tol bawah bareng sama bis akap. Biasanya kalau bis akap dia cari jadwal yang pas untuk bisa lebih cepat. Tol atas itu biasanya orang-orang dari Jakarta macet, jadi kita lewat bawah. Wow, mulai macet jelang pintu tol Cikampek Utama. Sudah sampai gerbang Cikarang Utama, perjalanan kita mulai. Lumayan, nggak begitu rame, cuma macet sebelum pintu gerbang saja. Kita ngetap dulu untuk menuju perjalanan. Kita mulai perjalanan kita. Selamat menikmati. Alhamdulillah lancar. Kita bisa jalan dengan santai. Kita santai aja jalannya, tetap konstan supaya tidak ditilang elektronik. Siapa tahu ada kamera langsung jepret gitu, kita dikirim surat. Kan gak enak pulang kampung dikirimin surat cinta dari Polri. Kita sudah minum, sudah buka puasa. Ini lagi sambil jalan sambil makan. Makan ayam yang kita beli tadi dibuat perbekalan. Tetap jalan santai sambil kita menikmati perjalanan. Alhamdulillah lancar. Orang Indonesia itu lucu, mereka berada di jalur cepat tetapi jalannya lambat. Jadi terpaksa saya harus lewat bahu jalan aja, karena mereka berada di jalur cepat tetapi jalannya lambat. Ini juga kecepatannya nggak lebih dari 80, jadi hati-hati saja. Tapi jangan ditiru ya, karena ini cuma hanya urgent untuk pulang kampung saja.
rest areanya penuh sampai di luar. Sebelum masuk rest area itu sudah banyak orang parkir di pinggir jalan, bahkan setelah rest area pun juga masih banyak. Strategi saya menghindarin rest area pada waktu buka puasa, jadi kita tetap jalan aja terus, mereka berhenti, kita terus jalan agar cepat sampai tujuan dengan selamat. Alhamdulillah menemukan rest area yang tidak begitu ramai. Kita istirahat dulu di rest area Cirebon, sambil sholat, sambil istirahat, sambil menghabiskan menu buka puasa tadi. Kita istirahat dulu sambil sholat. Rest area tidak begitu padat karena sudah banyak ditinggalkan oleh para pemudik yang istirahat buka puasa tadi. Kita menemukan parkir, langsung dapat parkirnya dan kita jalan untuk ke rest area, untuk ke kamar mandi. Kita sholat dulu. Selesai sholat, kita siap-siap untuk berangkat kembali. Kita bersihkan mobil, baru kita berangkat. Kita isi bensin dulu sampai full. Kita lanjutkan perjalanan kita sampai Semarang. Selama perjalanan kita tidak menemukan kemacetan yang berarti, cuma ramai lancar saja. Alhamdulillah sampai pintu tol Kalikangkung Semarang sudah jam 10 malam. Cukup cepat juga kita perjalanan. Kita bayar tol dulu. Berapa harganya? Wow, 357.500. Siapkan etol yang cukup ya bagi teman-teman yang pulang kampung. Sudah masuk area kota Semarang. Alhamdulillah cepat. Dan ini sudah mau keluar di pintu tol Jatingaleh. Keluar di Jatingaleh atau Banyumanik. Selamat datang di kota Semarang. Alhamdulillah kita sudah sampai kota Semarang. Sudah jam 22.15 sampai kota. Kita nanti mau sahur di Simpang 5 Semarang. Kita mau sahur dulu walaupun jamnya masih pagi atau masih jam 11. Sampai sini jam 11, kita makan sahur dulu. Sampai ketemu lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.
Salam YouTuber Indonesia. Saya ingatkan, jangan lupa bikin konten ya.